Datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggah Channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Oke, di video kali ini edisi untuk pemberian pakan di pagi hari, teman-teman. Dan ini udah habis untuk pakannya. Dan menu kali ini saya memakai kangkung, batang sawi, dedak, gilingan jagung, nasi aking ya, teman-teman. Oke, di edisi kali ini saya akan review untuk Angsa ya, jadi angsa kemarin sudah saya uh, infokan untuk telurnya sendiri. Itu ada 6 butir dan udah mulai pengeraman, dan kebetulan uh, untuk saat ini ini udah umur satu mingguan lah, kurang lebih ya. Jadi uh, udah waktunya diteropong, jadi kita lebih tahu uh, dari awal ya, dari awal teman-teman. Oke. Okay, uh, Nanti kita akan lihat ya, tapi untuk peneropongannya sendiri saya enggak eh, perlihatkan secara langsung karena di mana untuk angsa ini sensitif ya teman-teman, eh, dia lebih sensitif kalau kita mendekati sarangnya. Jadi jangan terlalu lama untuk eh, mendekati sarangnya ya, jadi kita lihat nanti hasilnya seperti apa, apakah keenam butir telur itu fertil semua atau ada anakannya di dalamnya atau uh, ada yang song atau invertil. Jadi di sini kelebihannya kemarin saya sudah berikan informasi untuk teman-teman kalau cek telur itu saya sarankan lebih uh, detail di teropong. Jadi jangan di kira-kira uh, atau di goyang-goyang kayak gitu ya, teman-teman. Oke, uh, langsung saja kita cek untuk telur angsanya ya. Dan nah, kebetulan untuk induknya itu lagi turun jadi kalau kita mau cek tentunya kita harus nunggu induknya turun dulu ya oke langsung saja kita lihat atau kita teropong untuk telur angsa yang sudah diarami Oke, untuk induk angsanya, mumpung lagi keluar ya, teman-teman. Tadi udah saya teropong, saya teropong, eh, saya lihat untuk eh, tingkat fertilnya, telurnya ya. Jadi, saya buatkan video, tapi pas teropongnya itu karena cari titik embrionya itu susah ya, karena eh, terlalu besar untuk size-nya, kita lihat. Ini total ada enam, teman-teman. Ada enam, dan tadi udah saya cek. Itu nih, kita lihat dulu untuk size-nya besar sekali. Nah, ini dia. Ini tadi udah saya teropong, itu uh, Alhamdulillah, fertil semua ya, fertil semua. Dan untuk peneropongan sendiri, saya... Lebih cepat karena takutnya nanti Kalau terlihat indukannya itu Bakalan marah ya Atau stres ya Dan ini nanti juga saya akan Tutup lagi pakai uh, Pengeramannya Atau daun bambu ini ya Karena tadi uh, Semula sebelum saya Teropong itu uh, Ditutup sama indukannya Dan hasilnya alhamdulillah Fertil semua 6-6 nam nya Ya, walaupun cukup sulit untuk mencari titik embrionya karena terlalu besar, ya. Jadi, saya eh, tempatkan di tempat yang gelap di sini. Dan ini saya tutup, ya. Saya tutup untuk tutupnya ini. Dan Alhamdulillah nampak sudah segini, ya. Sudah segini untuk eh, calon anakannya, ya. Dan nanti saya harapkan untuk proses penetasan itu tidak terkendala karena di entok sendiri itu kalau vertil vertil semua ya seumpama itu ada kendala lagi di uh, ini ya di penetasannya kadang embrionya mati atau gimana dan ini nanti uh, bawah bahannya juga saya berikan apa itu uh, obat serangga jadi mengantisipasi untuk hewan-hewan kecil ya seperti semut yang mendekat ketika Mau menetas, jadi sebelum, sebelum menetas itu harus rajin-rajin racin, racin diberi, apa itu untuk obat serangganya ya? Jadi di bawahnya aja nih, kita lihat. Untuk semutnya juga banyak, teman-teman. Nah, ini semutnya banyak di sela-sela yang bagian bawah, jadi kita harus proteksi sedini mungkin, atau uh, lebih dulu diproteksi. Jadi jangan nunggu di datangi predator semut baru diberi obat anti serangga ya. Jadi kalau udah masuk di sini juga eh, pengaruh ke anakan atau eh, doe yang di dalam sangkang ya. Kemarin yang entok itu udah saya berikan video ya. Jadi sebelum eh, sebelum masuk ke tempat telurnya kita harus beri Obat serangga. Nah ini udah banyak untuk semutnya, teman-teman. Nah ini ya, ini teman-teman bisa lihat nih semut yang sering ngerumunin telur ya. Oke, jadi saya akan nah beri obat serangga nantinya di sini dan nah, mungkin untuk ngeceknya sampai di sini dulu karena untuk induknya itu juga nantinya kalau ngeram biar enggak lama-lama di bawah ya atau keluar pengeraman. Jadi prosesnya akan lebih cepat ketika ketika dirami itu lebih lama untuk indukannya ya. Ya paling enggak enggak mundur ya untuk penetasannya gitu. Oke, untuk informasi tentang angsa alhamdulillah 6 butir fertile semua dan kita akan pantau terus dan ikuti terus perkembangannya dan untuk teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel Caturunggas dan tombol lonceng agar nanti kalau ada video baru teman-teman tidak ketinggalan untuk info-info terbaru ya Oke cukup sekian kita kembali ke kandang entok Oke teman-teman itu tadi untuk uh, peneropongan telur angsa dan menang. alhamdulillah hasilnya uh, sangat bagus ya untuk calon anakannya juga besar besar teman-teman. Jadi ya kalau tidak ada halangan atau kendala nanti kita akan panen untuk angsa dan juga entok ya. Untuk planning entok ya sekitar 50 ekor lah. Kalau bisa tercapai, ya Alhamdulillah ya. Karena untuk pengiriman ini ada dua periode. Nanti kita lihat kira-kira berapa, sama berapa, tujuan kemana gitu ya. Nanti saya berikan informasinya. Tadi tadi udah saya lihat untuk embrionya itu cukup bagus ya. Size-nya juga cukup bagus. Walaupun ada kendala atau kesulitan sedikit ya. Cari titik embrionya itu harus di benar-benar tempatnya gelap. Harus di tempat gelap. Jadi tempat gelap terkena sinar jadi lebih jelas gitu ya teman-teman. Paling mudahnya seperti itu. Untuk pakannya sendiri, untuk angsa sama aja. Saya ngeraciknya itu sama dengan entok. Jadi tidak ada yang saya beda-bedakan, jadi pakai jagung semua, nasi aking semua, sayuran, semuanya itu untuk pencampurannya jadi satu baru diberikan ke angsa, ke indukan. Karena di catur unggas tuh e, tidak ada pembesaran ya, intinya untuk indukan semua, albino mata merah juga untuk e, pembibitan nantinya, jadi untuk pakannya sendiri memang diprioritaskan yang mengandung protein, kalsium ya dan juga karbohidrat, kalori ya. Nah, ini juga ngeram, teman-teman. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini dan semoga informasi dari Catur Engga Channel bermanfaat dan nanti semoga eh, bisa juga untuk marketing anak angsanya ya. Semoga informasi dari Catur Engga Channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti catur Engga channel like apabila kalian suka dengan video ini tombol lonceng untuk aktifasi video terbaru dari catur Engga channel dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari catur Engga channel tidak hanya sampai di kalian saja dan nah, untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo dan juga telur vertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Caturunggas. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Caturunggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran riski, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.